tampak selama ini begitu sangat mencolok, batas antara kemiskinan dan kemewahan terlihat nyata keberadaannya di depan mata, tak ubahnya seperti di Kabupaten Lampung Barat, fasilitas kehidupan yang super mewah tampak dirasakan para pejabat sekretariat daerah Kabupaten Lampung Barat di atas kemiskinan rakyat, pemerintahnya dapat menikmati pelayanan fasilitas kehidupan yang terjamin bahkan terkesan berlebihan. Namun, di sisi lain ada semacam kehidupan yang hanya menikmati kehidupan seadanya, seperti halnya pada alokasi APBD tahun anggaran 2019 milik Setdakap Lampung Barat, dari 574 paket program kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan sebesar 41 miliar 198 juta rupiah, hampir keseluruhannya bukan prioritas rakyat, melainkan hanya mengedepankan kepentingan internal pemerintah setempat. Berdasarkan evaluasi rencana aksi triwulan 4 Setdakap Lampung Barat tahun 2019 diantaranya, seperti pada program pelayanan administrasi perkantoran yang dianggarkan 9.789.060.300 rupiah, salah satunya untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebanyak 86 paket dengan total anggaran mencapai 5,6 miliar rupiah dinilai, sangat mewah, boros dan mubazir. Bahkan dari puluhan paket belanja makanan dan minuman itu, sebanyak 50 paket yang diperkirakan total dana mencapai 3,9 miliar rupiah ditemukan adanya kejanggalan yang berpotensi dapat merugikan uang daerah. Menurut sumber, dalam pelaksanaan miliaran anggaran tersebut dari waktu pelaksanaan dan pemanfaatannya hanya untuk di bulan Januari tahun 2019, biaya makan minum pejabat di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat menghabiskan anggaran sampai sebanyak 3,9 miliar rupiah. Sementara sampai berita ini ditayangkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Akmal Abdul Nasir selaku penanggung jawab anggaran belum bisa memberikan tanggapan karena saat dikonfirmasi dirinya sedang sibuk.